dan perkebunan. Yang kelima adalah pariwisata. Super-super prioritas. Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Saya kalau ngomongin nomor urut saya sangat setuju kita dapat nomor urut 1, Pak Surya dan Pak Edi dan Pak Hasan dapat nomor urut 2 karena kita ingat 2,7 triliun. Kenapa saya katakan tadi nomor 2 triliun? Karena program-program yang terusur belum terselesaikan. Masalah pendidikan, masalah kesehatan. Kesehatan ini terkhusus nanti stunting kita masih 21%. Yang ketiga adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobby, itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalan yang Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Yang keempat adalah peternakan, pertanian, dan perkebunan. Yang kelima adalah pariwisata. Super-super prioritas ada di Danau Toba. Itu yang harus kita selesaikan. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.